Kejadiannya kebetulan memang ada di sekitaran PGR Kamojang. Makanya saat ini kita berada di lokasi Kamojang 70. Yang ingin saya sampaikan adalah PGR Kamojang ini adalah perusahaan yang sudah ada dari tahun 1926. Kita pertama kali dibor itu oleh pemerintah Belanda. Dan PGR Kamojang pertama kali beroperasi tahun 83. Nah, kenapa ingin sampaikan hal ini? Karena itu kalau kita buka, suka ada semacam jelaga gitu ya. Suka ada semacam kayak ada cipratan uap panas. Nah, itu panas bumi, Bapak Ibu. Namun dalam konteks yang lebih besar. Nah, kenapa kok jadinya make sense bahwa PGA itu bersinergi dengan lingkungan? Karena tadi, yang kami usahakan adalah hanya mengkonversi uap air menjadi listrik. Ini perlu kami sampaikan. Kenapa? Karena memang kadang-kadang tidak salah kalau orang bersinergi itu pasti kesannya ada dampak lingkungan yang banyak. Betul. Semua kegiatan ada dampak, namun kita kelola dengan sebaik mungkin. Nah, dalam hal ini di PGA Kamojang kita mengkonversi uap listrik menjadi listrik dari tahun 83 sampai sekarang 235 MW. Dan yang juga sedang berjalan adalah kita selalu mengelola lingkungannya. Nah, kami mengapresiasi kepada Bapak Ibu yang semua yang hadir di sini, yang mau hadir untuk melihat bagaimana lingkungan kita, Kamojang kita ini adalah lokasi yang ramah terhadap lingkungan manusianya. Dan juga ini kontribusi dari bapak-bapak yang mengelola konservasi. Betul, kami pun sangat mengapresiasi tersebut. Kamojang punya pusat konservasi elang Kamojang, Pak Kepala Balai. Jadi kalau bapak-bapak ibu yang lain belum tahu, kita juga punya konservasi elang di bawah, yang mana itu bisa kita gunakan sebagai education center. Bagaimana pemerintah hadir bersinergi dengan perut terganggu suasana pelepas liarannya, dan mudah-mudahan sama-sama kita doakan semoga Purbaya ini bisa tumbuh semakin dewasa. Tadi kata Pak Kebalai, beliau ini 7 tahun ya. IUCN mengatakan tadi bahwa ini ada kategorinya langka, bahkan masuk appendix 1 yang tidak boleh diperdagangkan. Artinya ayo sama-sama kita, kami dari perusahaan, Bapak Ibu dari perwakilan pemerintah, dari perwakilan masyarakat, kita sama-sama jaga Kamojang. Supaya mungkin tahun depan 20 tahun lagi masih ada kegiatan seperti ini. Supaya macan tutul itu masih ada di kawasan Kamojang. Gitu ya. Lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di lokasi kami Kamojang 70. Beginilah apa adanya, karena memang Kamojang 70 ini tidak didesain sebagai lokasi umum, Bapak-bapak, sebenarnya mohon izin. Makanya punten, dengan segala hormat, bukan berarti kami pasang safety line ini berbahaya, bukan. Ini hanya lebih sekedar kami ingin memastikan Bapak-bapak tidak terganggu dengan operasional kami gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitungan ketiga, kita akan menghitung lepaskan. Satu, dua, tiga. Bismillah. Sangat atletis,
sangat agresif ya, macan tutul liar. Jadi 21 November yang lalu, teman-teman kita di BHSDA mendapatkan informasi dari masyarakat. Jerat seling, kawat seling. Hasil kawat seling ini ternyata adalah kawat untuk menjerat babi hutan. Mungkin si macan tutul menjar babi hutannya terus terjerat kawat seling tersebut. Nah, teman-teman BKSDA berkoordinasi dengan teman-teman tim medis di Taman Satu Cikembulan untuk melakukan rescue penyelamatan istilahnya. Nah, kalau seperti itu diselamatkan sore hari Pak, jam 5 jam 6 sore. Hujan, teman-teman bisa bayangkan hujan kondisi seperti itu, kalau macan yang gigit kan aneh, susah juga jadinya kita ya. Jadi seperti itu, teman-teman dengan tim sat tim medis datang sini sekitar satu bulan dari wilayah mungkin dari itu satunya di rescue ya, langsung dibawa ke rumah satu bulan di rumah dan dititipkan di sana, namanya titip rawat lah. Karena di sana ada fasilitas seperti itu, ada kandang yang kosong, ada dokter hewan di sana. Selama seminggu tersebut dilakukan observasi, dia dicek kesehatannya. Alhamdulillah ternyata macan tutul ini sehat. Macan tutul tersebut menderita luka di kaki dan di hidung. Ini karena banyak bergerak. Diobati, dirawat, ya sehat. Lalu melakukan survei, namanya survei rapid assessment, melihat kondisi di mana lokasi yang layak untuk dilepas liarkan. Kita sudah melihat dan secara sosial apakah ini temulah lokasi ini ya, pas kapal lepas ya, ada proses monitoring gak? Ya, ini kan tetap dilakukan proses monitoring seperti itu kalau berapa? 7 hari yang 7 hari, tapi setelah itu kan tetap melakukan monitoring ya. Terus monitoring penting supaya kita mengetahui dia bergerak kemana ya. Biar teman-teman dari seperti menjalankan seperti itu supaya mengetahui apakah berapa sudah jumlah Mas Anton yang menyampaikan bahwa hasil Anton Arno menyampaikan bahwa tahun 2018 mereka survei ada 2 ekor, 3 ekor di sini Pak, satu jantan 2 betina. Dan ternyata setelah melihat pola macan tutul ini kan macan tutul ada bintik dan bintik itu sama seperti kita punya fingerprint, berbeda untuk semua macan tutul Pak. Macan tutul yang berbeda sama yang lalu, ada anakan di sini. Jadi suatu kebahagiaan kita bahwa ternyata ada mamalia besar yang hidup di hutan ini terus kembang biak. Dan semoga kan makanya kami lepas liarkan di sini supaya apa? Ini kan habitat asli. Semoga dia bertemu kami berharap bahwa semua teman-teman di sini berkolaborasi. Kami sangat bukan dilarang ya. Tidak boleh kita memperjualbelikan, membeli ya. Apapun bukan cuma macan tutul hidup, tetapi juga seluruh kulit, kuku, rambut jangan Pak. Jangan, karena itu bukan satu macan itu bukan peliharaan, ini satwa liar. Itu harus kita jaga karena ini dilindungi secara undang-undang dan di internasional pun seluruh dunia mengakui bahwa ini adalah berada dalam kondisi yang terancam punah. Terima kasih teman-teman semua. PGR Kamojang secara rutin melakukan pemantauan lingkungan Bapak, termasuk flora memang untuk satwa yang sifatnya volatile seperti macan memang kita tidak secara spesifik mencatat. Namun tadi ada data teratur mengatakan di Kamojang ini ada 3 di 2018. Namun secara data-data di internal kami, kadang kalau kami melakukan patroli lapangan kami suka mendapatkan laporan bahwa ada juga macan tutul atau sejenis yang sering berkeliaran di daerah kita. Tapi hal ini bagi kami menjadi hal yang baik karena seiring dengan komitmen perusahaan kami Pak, kami punya namanya ASG, Environmental Social and Governance. Kami berkomitmen bahwa PGE, Pertamina Geothermal itu harus inline dengan alam. Nah ini terbukti, hari ini kita membuktikan kembali bahwa walaupun Kamojang sudah lebih dari 35 tahun, sudah 40 tahun. Masing-masing punya peran masing-masing dan Pertamina hadir sebagai BUMN, sebagai masyarakat juga, perwakilan masyarakat untuk menjaga alamnya. Tapi kalau mudik,
proses rehabilitasi yang dilakukan selama ini mereka berada di tempat ini. Apa saja yang udah berangkat ke TKP, jadi tentunya macam hukuman. Jadi setelah dievakuasi, kemudian mengeluarkan di ada kandang kosong. Jadi kita diamkan dulu, kemudian treatmentnya itu kita tidak memberikan obat atau apa, karena kebetulan tersendiri. Jadi kalau satu harian itu jangan terlalu banyak orang yang bersentuhan. Jadi kita hanya tim medis saja sendiri, karena jangankan untuk banyak ini, satu orang pun dia tahu. Tahu. Gitu. Jadi kita ada SOP sendiri supaya mereka itu paham bahwa macam tutul ini betul-betul butuh. Thank you.